welcome back my YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai review produk susu yang pastinya kualitasnya adalah premium. Nah, mau tahu jenis susunya apa atau brandnya apa? Langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, langsung aja klik tombol merah subscribe, like video ini, dan sertakan komen kalian di bawah ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar video ini juga bermanfaat buat orang lain. Oke, langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, langsung aja ke review produknya. Dimana di video kali ini saya mau kasih tahu ke kalian semua mengenai review produk dari susu Etawaku Platinum. Nah, ini dia susunya. Dimana susu Etawaku Platinum ini adalah merupakan susu kambing dan creamer bubuk yang rendah gula, dimana banyak sekali khasiat atau manfaat yang bisa kita dapat dari konsumsi susu ini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita akan bahas yang pertama dari sisi kemasannya. Kemudian nanti kita akan bahas juga dari manfaatnya apa aja sih atau khasiatnya apa aja sih dengan kita konsumsi susu ini. Kemudian gimana cara pengolahannya serta juga apa aja kandungan yang ada di susu ini. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu kita bahas mengenai kemasannya. Packagingnya seperti ini ya teman-teman. Dia kemasan 200 gram untuk susu Etawaku Platinum ini. Untuk kemasan 200 gram ini teman-teman, di dalamnya seperti ini, dikemas dalam bentuk kotak dan di dalamnya juga ada, nah seperti ini ya, aman ya. Nah, jadi satu saset ini kemasannya itu 200 gram. Nah, jadi kemasan di dalamnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi sangat eksklusif juga untuk kemasannya. Kemudian di kemasan ini juga udah lengkap, ada jenis campuran susu kambing dan krim bubuknya, kemudian berat bersihnya. Nah, ini juga teman-teman sudah ada tersertifikasi halal oleh MUI, kemudian sudah terregistrasi oleh BPOM juga teman-teman, jadi nggak perlu khawatir untuk konsumsi susu ini. Kemudian dia diproduksi oleh CV Tanto Mandiri di Sleman, Indonesia ya teman-teman. Ini produksi lokal atau dalam negeri. Kemudian di bagian samping ini juga udah jelas ada petunjuk penyajian dan cara penyimpanannya teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Kemudian di bagian samping itu juga udah jelas ada informasi nilai gizinya dari susu Etawaku Platinum ini teman-teman. Nah, kemasannya juga mungil. Nah, jadi bisa teman-teman bawa-bawa kemana-mana. Untuk traveling juga bisa. Suatu saat di jalan itu pengen konsumsi susu, langsung bisa konsumsi susu Etawaku. Nah teman-teman, ini dia kemasan dari susu Etawaku Platinum bagian depan, dan di bagian samping ada informasi nilai gizi, sudah jelas kandungan-kandungannya, serta di belakang ada komposisinya dari susu Etawaku Platinum. Di bagian samping juga ada petunjuk penyajian dan cara penyimpanannya. Nah, ini dia di bagian depannya dari kemasan Etawaku Platinum. Sudah ada informasi nilai gizi yang jelas ya teman-teman. Di bagian depan itu ada jelas terregistrasi BPOM dan kemasannya 200 gram. Tanya, untuk kandungan dari susu Etawaku Platinum ini murni alami dan organik, di mana kandungannya ini murni 100% susu kambing. Kemudian ada creamer bubuk yang rendah gula, serta kandungannya ini tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pewarna, ataupun tanpa bahan perasa ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir untuk kandungannya ini benar-benar bagus untuk dikonsumsi. Selain itu, untuk cara pengolahannya itu dikatakan premium produknya, produk susu ini, dimana menggunakan metode modern, yaitu evaporasi vakum suhu dingin, dimana kualitas yang ada di dalamnya ini untuk vitamin-vitaminnya itu tetap terjaga sampai nanti kita konsumsi teman-teman. Susu Etawaku Platinum ini sangat baik untuk tubuh kita karena mengandung tinggi protein, tinggi kalsium, tinggi serat, tinggi asam folat, dan tinggi selenium ya teman-teman.
Untuk khasiat dan manfaat dari Etawaku Platinum ini sangat banyak. Yang pertama, bisa membantu meningkatkan kualitas ASI, kemudian bisa membantu untuk mencegah kolesterol sebagai sumber vitamin dan mineral yang tinggi untuk kesehatan kita, kemudian bisa membantu meningkatkan stamina kita, bisa membantu menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi rutin 3 kali sehari ya teman-teman, kemudian bisa membantu juga untuk mengatasi gangguan pernafasan, biasanya dengan konsumsi lebih dari 2 kali per hari ya. Kemudian selanjutnya bisa juga membantu untuk memperlancar sistem pencernaan. Nah, itu bagus sekali untuk kita yang biasanya terjadi gangguan pencernaan. Selain itu, banyak manfaat lainnya yang juga bermanfaat untuk tubuh kita, seperti menjaga kesehatan dan kepadatan tulang kita. Untuk informasi nilai gizinya di sini udah jelas, banyak sekali kandungan vitamin-vitamin yang terdapat di dalam susu Etawaku Platinum ini, di mana manfaat dari vitaminnya itu sendiri, untuk vitamin B-nya itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan sistem sel saraf kita. Nah, untuk anak-anak ini bagus sekali untuk perkembangan dan pertumbuhan motorik si anak. Etawaku Platinum ini rendah lemak dan rendah kalori. Cocok untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Bisa juga baik untuk dikonsumsi untuk ibu hamil, bisa dikonsumsi ibu hamil ataupun ibu menyusui, serta aman dikonsumsi karena tidak mudah tidak menimbulkan alergi. Cocok untuk yang alergi susu sapi. Untuk susu Etawaku Platinum ini juga baik kita konsumsi setiap harinya, tidak masalah ya. Jadi kandungannya ini sangat bagus karena dia tinggi protein. Kemudian di susu kambingnya itu juga cukup banyak kandungan selenium yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi secara. Nah, untuk cara penyajiannya sendiri sudah tertulis di sini, di kemasannya sangat jelas. Dia penyajiannya itu cukup dengan mencampurkan 2 sendok makan dari susu Etawaku Platinum ini ke dalam 200 ml air hangat. Nah, langsung diaduk, kemudian setelah larut langsung kita minum sesegera mungkin ya. Kemudian untuk susu Etawaku Platinum ini nggak perlu khawatir bagi teman-teman yang punya mah atau biasa terjadi peningkatan asam lambung. Nah, jadi ini aman untuk dikonsumsi bagi penderita mah ataupun yang suka menderita asam lambung. Nah, selanjutnya, kenapa susu Etawaku Platinum ini sangat cocok atau wajib kita coba, yaitu yang pertama karena 100% bahannya alami. Kemudian kandungannya juga masih bergizi tinggi karena dia prosesnya modern dengan tadi yang saya sampaikan, yaitu dengan melalui proses evaporasi vakum suhu dingin. Nah, jadi kualitas di dalam vitamin-vitaminnya itu tetap terjaga sampai kita konsumsi. Selanjutnya, selain itu dia praktis, higienis, serta sudah terregistrasi BPOM, serta juga sudah tersertifikasi halal, sehingga sangat bagus atau cocok untuk kita konsumsi. Serta dengan tadi segudang manfaat dan khasiat yang tadi saya sampaikan, bagus untuk kesehatan kita. Jadi buat teman-teman, yuk minum susu Etawaku Platinum. Jangan lupa, dengan rutin konsumsi 3 kali sehari bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain itu, susu Etawaku Platinum ini juga aman untuk kita konsumsi jangka panjang serta tidak menyebabkan ketergantungan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk teman-teman yang bertanya di mana sih kita bisa memperoleh susu Etawaku Platinum ini, teman-teman yang mau order langsung aja klik link yang ada di description box atau follow Instagramnya @etawaku.official. Nanti saya tulis di sini. Kemudian di situ bisa kalian order ataupun mau kepoin produk dari Etawaku Platinum. Susu Etawaku Platinum ini bisa dikonsumsi untuk anak usia di atas 1 tahun sampai dengan usia lansia ya. Nah, jadi jangan lupa untuk konsumsi secara rutin agar mendapatkan manfaat dan khasiat-khasiat yang tadi saya sampaikan. Nah, teman-teman, sekian dulu video informasi tentang review produk susu Etawaku Platinum. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya, kemudian share video ini ke teman-teman yang lainnya. Juga jangan lupa subscribe, komen di bawah untuk pertanyaan ataupun sharing yang lainnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.